Bagaimana karakter pasangan dan pekerjaan di Weton Minggu Legi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai Anda semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di channel saya yang umum, saya sudah sering membahas masalah weton ya. Namun masih beberapa saja dan belum lengkap. Nah, jika Anda belum menontonnya, silahkan cari di kolom pencarian di YouTube. Nah, dengan kata kunci, Abah Romdoni weton gitu ya. Ya, karena banyak yang meminta untuk membahas lebih lengkap dan lebih jelas. Nah, maka di dalam kesempatan kali ini saya akan membahasnya satu persatu. Ya, satu video satu weton gitu lah. Ya, dalam video ini saya akan membahas kelahiran atau hari lahir atau di weton Minggu Legi gitu lah. Nah, untuk poin pertama itu adalah karakter atau watak. Nah, untuk karakter itu akan saya bahas kelebihan dan keunggulannya saja. Selain itu, bersifat pada umumnya manusia. Nah, untuk kelebihan seseorang yang lahir di hari Minggu Legi itu adalah memiliki simpati dan empati yang sangat tinggi. Tidak segan untuk menolong sesama gitu ya. Nah, sedangkan kekurangannya itu adalah keras kepala orangnya atau sulit diatur ya, serta suka membantah gitu. Nah, untuk poin yang kedua itu adalah pasangan yang cocok untuk kelahiran Minggu Legi. Oh ya, di sini saya tidak akan sebutkan ya untuk pasangan yang cocok untuk seseorang yang lahir di Minggu Legi, tetapi lebih ke sifat seseorang yang cocok dengan Anda yang lahir di Minggu Legi gitu ya. Nah, yang cocok dengan orang di weton Minggu Legi itu adalah orang yang penyabar, terus kemudian mudah bergaul dengan siapa saja, dan orangnya itu pekerja keras. Lalu orang yang sedikit pelit itu juga cocok untuk Anda gitu ya, untuk saudara semua. Oh ya, sedangkan untuk pasangan yang tidak cocok untuk kelahiran Minggu Legi itu adalah seseorang yang introvert atau pendiam. Ya, jadi jika Anda itu lahir di Minggu Legi, saran saya hindari pasangan yang introvert atau pendiam. Nah, lanjut poin yang ketiga itu adalah pekerjaan yang cocok untuk kelahiran di Minggu Legi. Nah, berikut ini beberapa pekerjaan yang cocok untuk kelahiran di Minggu Legi. Yaitu adalah profesinya itu lebih ke guru atau perawat, terus kemudian penjaga toko, terus customer service, sales marketing, dan pekerjaan lainnya yang sifatnya itu melayani gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk karakter pasangan dan pekerjaan yang cocok untuk seseorang dengan kelahiran Minggu Legi. Nah, jika ada yang ditanyakan silahkan ya hubungi saya langsung atau sama asisten saya dengan Mas Adi. Monggo, silahkan. Nah, untuk weton yang lainnya itu akan saya sambung ya di video selanjutnya. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Tekan tombol lonceng agar selalu mendapatkan update video dari saya. Dan membuat channel ini tuh semakin berkembang, agar bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Oh ya, terima kasih untuk saudaraku semua jika Anda sudah tekan tombol subscribe dan loncengnya. Akhir kata, jika ada kebenaran yang saya katakan itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Nah, saya Abah Romdoni, pamit undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.